Salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Apa kabar hari ini? Semoga kamu tetap sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Indofarm akan mengulas topik yang sangat menarik. Sesuai judulnya, kita akan mengulas tentang apa yang akan terjadi jika zebra disilangkan dengan kuda. Biar nggak penasaran, yuk langsung saja kita simak videonya hanya di Indofarm ID. Ada yang tahu hewan apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah zebra liar Afrika. Zebra banyak mendiami wilayah Afrika bagian timur dan selatan, dan bisa ditemukan di berbagai habitat seperti sabana, padang rumput, hutan, semak belukar, dan daerah pegunungan. Zebra sangat mudah dikenali karena warna bulunya yang unik, warnanya loreng khas putih hitam. Garis-garis putih hitam ini sangat unik, tiap zebra berbeda, dan mereka layaknya sidik jari pada manusia. Zebra selama ini telah ditampilkan dalam seni dan cerita di Afrika dan sekitarnya. Secara historis, mereka sangat dicari oleh para kolektor hewan eksotis, tetapi tidak seperti kuda dan keledai, zebra tidak pernah benar-benar dijinakkan. Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN mencantumkan zebra sebagai spesies hewan yang terancam punah. Menurut National Geographic, populasi zebra di alam liar kini hanya ada sekitar 300 ribu ekor, dan di Taman Nasional Serengeti Mara diperkirakan hanya tinggal 150 ribu ekor zebra di lapangan. Meskipun hewan ini nampak cantik, namun zebra tidak bersahabat dengan manusia dan akan menghindar jika bertemu dengan manusia. Zebra juga bisa menjadi sangat agresif terhadap manusia jika merasa terancam, terutama untuk mempertahankan wilayah dan melindungi anak-anaknya. Untuk bertahan hidup, zebra diketahui memiliki pendengaran dan penglihatan yang sangat baik. Mereka dapat berlari dengan kecepatan 56 km per jam. Mereka juga memiliki tendangan kuat yang dapat menyebabkan cedera serius pada pemangsa, seperti singa, hiena, ataupun anjing liar Afrika. Fakta-fakta tersebut menjelaskan bahwa zebra sebenarnya bukan hewan yang ramah. Mereka tidak cukup memenuhi kriteria untuk menjadi hewan domestikasi. Orang-orang pur Belanda di Afrika Selatan berulang kali mencoba mematahkan mitos ini dan mencoba berkali-kali untuk menjinakkan zebra agar bisa dimanfaatkan. Meskipun mereka pernah berhasil, sifat zebra yang liar seringkali muncul dan menggagalkan upaya penjinakan ini. Berbagai upaya domestikasi telah dilakukan. Salah satunya adalah dengan pembiakan selektif dan perkawinan silang yang akan mengubah karakteristik fisik dan perilaku zebra. Salah satunya adalah dengan menyilangkan zebra dengan kuda. Di Afrika, zebra dan kuda ini seringkali disilangkan agar bisa dimanfaatkan sebagai tunggangan. Hasil persilangan zebra dan kuda disebut dengan source. Mereka sering digunakan sebagai hewan trekking untuk melintasi trek yang terjal dan berbahaya. Mereka juga sering digunakan untuk mengangkut orang,
dan mengangkut barang dengan rute yang sulit hingga naik dan turun gunung. Hibrida zebra dan kuda memang dapat terjadi. Ketika zebra jantan membuahi seekor kuda betina, mereka akan menghasilkan spesies hewan baru yang disebut sors. Demikian pula ketika pasangan kuda jantan membuahi zebra betina, maka keturunannya disebut sebagai hebra. Hewan ini dapat berkembang biak bersama di alam liar, tetapi kasusnya sangat jarang. Banyak sors yang dikenal saat ini merupakan hasil hibrida yang lahir karena campur tangan manusia. Sors banyak ditemui di Afrika dan Amerika Utara. Mereka banyak dikembangkan sebagai hewan penelitian dan ditempatkan di penangkaran. Sors cenderung memiliki campuran sifat dari kedua orang tuanya, termasuk warna bulu yang unik dan pola garis-garis di tubuhnya. Genetik zebra memberikan sors ketahanan terhadap hama dan penyakit tertentu yang biasanya menyerang kuda dan keledai. Artinya, mereka tidak hanya tangguh, tetapi juga hewan yang sangat kuat. Sors ini sangat mirip dengan kuda, karena juga mewarisi bentuk, ukuran, warna, dan temperamen dari induknya. Salah satu ciri khas sors yang paling menonjol adalah garis-garis gelap yang mencolok di kaki dan punggungnya. Juga stripe yang sering ditemukan di bagian tubuh, leher, dan kepala dan bagian tubuh lainnya. Sors ini memiliki kepala besar dengan moncong yang panjang, telinga tajam, dan mata besar berwarna gelap dengan bulu mata panjang yang membantu mereka mencegah benda asing masuk ke mata mereka. Tubuh mereka juga diketahui lebih besar daripada zebra biasa. Mereka memiliki tinggi 130 hingga 165 cm dengan bobot sekitar 200 hingga 400 kg. Sors juga dikenal memiliki penglihatan malam yang sangat baik. Mereka diketahui memiliki penglihatan hampir 360 derajat. Telinga sors yang besar dan tajam memberikan kemampuan pendengaran yang luar biasa, dan lubang hidungnya yang besar membuat mereka memiliki penciuman yang tajam. Sors juga diketahui menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk merumput karena mereka adalah hewan herbivora. Sors terutama memakan rerumputan, herba, dan bunga yang tumbuh di permukaan tanah bersama dengan daun, buah, dan beri yang biasanya ditarik dari pohon atau ditemukan di atas permukaan tanah. Sors biasanya akan lahir setelah induknya mengalami masa bunting selama 11 bulan. Satu jam setelah lahir, bayi sors sudah bisa berdiri dan berlari. Biasanya mereka akan mencapai usia lepas sapih pada umur 5 hingga 6 bulan. Setelah mereka mengalami dewasa kelamin pada usia 12 tahun, seperti hewan hibrida lainnya, karena kedua orang tua sors berbeda jumlah kromosom, sors akan steril, yang berarti meskipun mereka masih menunjukkan perilaku berkembang biak yang normal, mereka tidak dapat menghasilkan keturunan secara mandiri. Sors dewasa biasanya akan menjadi hewan yang sehat dan kuat. Mereka dapat hidup hingga usia lebih dari 40 tahun di penangkaran. Sors ini bahkan mampu berlari dengan kecepatan 65 km per jam. Nah,
begitulah sedikit ulasan dari Indofarm ID tentang hasil persilangan zebra dengan kuda. Bagaimana menurut pendapat kamu? Apakah kamu tertarik memelihara source? Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.